Assalamualaikum, selamat pagi. Bertemu lagi dengan saya, Yo Muhammad. Hari ini saya mau buat video sedikit tentang lavalier microphone. Nah, ini. Oke, ini adalah yang saya baru beli kemarin, lavalier microphone. Yes, untuk kita buat vlog lah. So, ini saya beli, saya percobaan saja, saya try cari yang paling murah. Ini tertera 22 ringgit, tapi saya dapat 20 ringgit. Saya pick up di Cyber City, online seller juga dari FB. So kita tinggallah apa yang ada dalam dia nih. Ya, ada simple ya. Lavalier microphone. So spek dia inilah. Dia ada frequency range, signal sensitivity, connector. Panjang dia ni 1.5, boleh lah. Oke, ini dengan pouch deh. Oke, betul kah dia? Oke, memang panjang 1.5 boleh lah untuk kita sebagai beginner nih kan. Kita try pakai lah dia. Oke. Ini punya benda-benda ini. Kita akan tes nantilah sekejap lagi. Oke, okay, bye. Selamat pagi. Oke, okay, itu nah, kita hari ini mau tes perbezaan menggunakan mic eksternal dengan mic yang internal. Built-in lah. Oke, okay, sekarang ni kita guna yang built-in mic dari telefon. Telefon biasa aja, Oppo. So kita try ya, dia punya quality. Nah, kita jalan. Nah, sekarang ni kita guna mic yang dari telefon. So, tak tahu lah macam mana. Mungkin bunyi angin banyak. Saya dalam perjalanan mau hantar order customer. Nah, di bawah saja. Jadi, pagi ini cerah. Dalam minggu ini mendung. Nah, tapi alhamdulillah hari ini cerah, panas. Saya beli mic external tu murah ya, 20 ringgit. Saya beli dari online seller juga. Dari KK lah, saya pick up sendiri Cyber City kemarin. Karena kita tes. Ini kita pakai yang biasa tu. Kita tengok macam mana. Ayo, jom. Sekarang kita tunggu customer sampai, dia dari KK janji di sini lah. Oke, berhenti tu. Oke, saya sudah pasang mic yang apa nih, external tu. So kita try macam mana quality dia berbanding yang built-in punya mic dari telefon. So kita jalan ya. Kita tengok macam mana. Okay. Jalan sekarang sesak juga. Banyak kereta. Macam biasalah pagi. Dia pagi orang pergi kerja. Walaupun type KT sekarang ni. Okay, kita cuba jalan lah. Macam mana. Jalan.
Hari ini saya giliran saya work from home. Terus saya standby di rumah aja lah. Besok baru dari kerja. Nah, inilah tempat saya. Salindo, Kinarut. Kinarut Papar Sabah. Inilah kawasan kedai-kedai di berdekatan rumah saya. Dan ini ada pakcik jual nasi lemak. Serbat pagi, ini gara-gara malam meriah sini. Ustaz petang lah. Dia pun dah tahu kualiti suara dia macam mana sekarang. Kita tengok nanti lah. Okay, kereta pun banyak. So, dia di sini macam kira kawasan perumahan baru lah. Baru dibangunkan. Seperti lah. Semua ada. ATM ada. Nah, ini yang terbaru. Pam Kondo. Sebelah kami aja. Robi. Gimana? Suara oke juga. Testing 1 2 3. Testing. Testing. Ini perjalanan balik lah, di balik rumah saya. Nah, ini masjid, masjid Puncak Takwa, masjid Puncak Takwa. Nah, inilah kawasan perumahan kami, Al-Qawi Haid. Nah, sini Idanam, Idaman, sorry, gate yang kedua. Nah, gate masuk saya rumah tu ada depan. Oke, pelan-pelan, pelan-pelan. Memang cuaca hari ini sangat cerah. Ayo. Ayo, cuaca memang positif lah. 2-3 hari sebelum ni hujan. Kalau tidak hujan, dia mendung. Matahari tidak kuat lah. So, kalau kamu jemur kain, nah, emang susah mau kering. Kena pergi dobi juga. Okay. Sampai. Jadi sekarang kita sambung. Kita tinggal di rumah. Okay. Saya sudah sampai naik ke rumah. Saya sudah tengok video tadi, memang ada perbezaan lah. Built-in mic yang dari telefon, handphone saya sendiri, Oppo, dan yang inilah dengan kita guna ini, lavalier microphone ni. Mungkin untuk masa akan datang kita boleh beli yang ada kualiti sikit lah. Tapi ini pun masih boleh kita pakai untuk beginner. So, okay lah. Itu saya dari saya untuk kali ini. Sekian, terima kasih. Jangan lupa sudah tengok tuh. Like, comment, subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum.